Anda menyaksikan News Update pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Saya Uki Ardian. Pemirsa, Basarnas Balikpapan, Kalimantan Timur mengirimkan satu tim menuju lokasi terbakarnya kapal Mutiara Sentosa 1 di perairan Pulau Masalembo. Tim Basarnas Balikpapan ini akan bertugas membantu evakuasi para korban. Sejumlah personil personil tim Basarnas Balikpapan berangkat menuju ke lokasi terbakarnya kapal KM Mutiara Sentosa 1 di perairan Pulau Masalembo pada Sabtu dini hari tadi. Berdasarkan data sementara yang diterima oleh kantor SAR Balikpapan, terdapat 178 penumpang yang terdiri dari 44 awak kapal dan 134 penumpang. Meski telah menerima kabar sebagian penumpang telah dievakuasi oleh KM Beratus Makassar, namun tim SAR Balikpapan yakin masih ada sejumlah korban yang membutuhkan bantuan. Kantor SAR Balikpapan diperintahkan oleh Direktur Operasi dan Latihan Badan SAR Nasional agar membantu evakuasi KM Sentosa 1 dengan yang mengalami laka air POB sekitar 178 orang di sekitar perairan Masalembo. Kita menurunkan apa, Pak? Untuk kantor SAR Balikpapan, Badan SAR Nasional Balikpapan menurunkan KN Nusa Geni dan satu tim rescuer dan kru